gimana nih? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi bel kalian, biar kalian bisa dapat notif terbaru dari video-video gua. Gila, ketahuan loh, ketahuan. Bukan orang yang gua mau, apa ya, kayak kalau bisa jangan orang ini gitu, yang ketahuan gitu kan. Tapi ternyata si Mami Chan beneran kemargokin si Chizuru gitu kan. Jadi kayak, betul kalau dengar suara nyapu-nyapu minta maaf itu oma gua. Oma, say hi. Bilang halo. Halo. Sudah. Gitu, jadi kayak gua tuh bingung. Gua gak tau sih ini arahnya kemana. Jadi, langsung ketonton aja ya. Tonton lagi, kita nonton. Ini pensiun. Buka channel apa? Ya, habis begini. Otaknya terisi sama Chizuru terus. Gak nyangka. Gak ada opening ya langsung. Simpanse. Dapat vibe-nya Rem dari ReZero. Dari siapa? Ruka. Kenapa enggak bisa jelek? Karena ada Chizuru. Di karaoke pose begini. Wah, ini toh momennya. Wow. Mami Chan sih super sadis jadi orang. Kita mau jalan situ, kita keluar ini. Pak di luar ini. Enak muat, enak muat, enak muat. Oma jangan terlalu berisik, Oma.
Pegis. The Pegis tuh ini kan openingnya. Oh iya, tegang, sumpah tegang. Apa ini coy? Kan setannya keluar. Kazuya nunggu di depan. Terus karaoke di sini lagi? Otaknya udah cepet. Kacau banget sih. Ih. Ada benarnya. Sedikit saja apa nih? Aku will some work. Gila. Gila. Ih. Bener-bener manusia paling gue gak mau temuin tuh Mami Chan. Ih. Yalah, stres lah, gila. Oh,
sendiri nggak harus semuanya kan. Pantau. Hah? Oh. Chizuru lagi jalan sama setan. Dan Kazuya mau selamatin. Let's go. Iya, Mizuhara begini gara-gara salahnya dia juga sih ya. Jadi dia mau mengambil tanggung jawab gitu. Gila sih. Tuh dia. Naik. Selamatkan dia. Kasih bintang 5 nih. Sebelum pergi lihat ya, mata sempat datar. Begitu gila. Dan nyatanya dia membuang. Ya, Mizora kayak ingat itu. Hai, kok, hei, reaksinya, Mizuhara masih bela menurut Kazuya, tapi kayaknya Om Chizuru benar-benar suka deh.
Apa nih? Wah. Wah. Ah, mami ngeliat. Oh. Oh. Sialan, iblisnya bener keluar. Tuh, siapa nih stand-nya Mami Chan? Komen di bawah. Akhirnya ketemu nggak mereka berdua? Mizora balik ke sini kali? Nggak ya? Oh, beda. No. Stalker. Udah lupa gue ini. Itu terbaik buat lo, sumpah. Jadi ero ya. Dia udah mulai. Oh no. Kamu saja. Ienai adonazen chikasuke bai indaro. Kazuya bilang kamu saja. Ini episode terakhir wes, season 2 ntar bulan depan, gila. Gak pengen lihat. Terus gimana? Aduh plus lah. Aduh gila gila gila. Eh masih ada. Coba guys, gila. Akhirnya Kazuya bilang kalau kamu saja dong, let's just be you.
be the one and only my life. Gitu dong. Anana ume nanka ienai anana senti shikazuke ba iin daro. Kimi ni bonu. Let's go. Apa nih? Betek, Mizuhara udah suka. Mizuhara udah suka. Mizuhara udah suka. Tembel 5. Kuri. Mami Chan udah jadian sama cowok lain. Hachiko. Gila. Komen di bawah menurut kalian gimana? Cuma gue sih gedek banget sumpah ya. Gedek banget. Kayak gue pikir dia udah benar-benar kayak, ternyata enggak, ternyata belum. Bukan terlalu cepat sih 12 episode ya. Iya, dia perlu some more character development. Ya, kita bakal lihat Kazuya lagi bulan depan, oke? Stay tune, jangan sampai ketinggalan. Sekarang gue lihat Kanohare. Haha.
menurut kalian gimana guys? Komen di bawah please, gue mau tahu menurut kalian gimana. Oke, okay. Gue frustrasi sih, sumpah. Mizuhara udah kayak begitu, Kazuya gak peka. Tapi make sense sih gak pekanya, karena menurut gue Mizuhara kan udah bilang dari awal, Chizuru udah bilang dari awal kalau dia tuh gak mau pacaran sama kliennya gitu. Jadi wajar saja Kazuya berpikiran seperti itu. Cuma kayak jadi orang yang tahu dua sisinya itu kayak geleget banget gak sih? Ya gak sih? Gila, sering banget. Bad. Cuma gitu guys. Yaudah gitu deh. See you bulan depan ya. Dadah.